Hariko Wanyopa ini ke Maaf Saya Tertangkap Final Jakarta. Yes! Itu adalah momen-momen yang dimalah dan tunggu-tunggu karena sebelum Coki Tatangko adalah mempersiapkan itu. Nah, ini final ya dari beberapa kota, Banjarmasin, Bandung, Jogja, Semarang, Surabaya, Malang, Bali, boleh ya? Itunya Jakarta dan ada bonus track di Balikpapan. Dan siap-siap buat baik ini karena line up Hariko banyak bana, Doviko, Dono Pradana, Yusril, ada Mike Denny, Celio, awak Adriano Kolbi, ada Treta Duslim, dan experience-nya untuk di final Jakarta kok luar biasa banget. Memang kok menyesal kalian untuk tidak membeli. Harga tiketnya pun 300 sampai 600 ribu. Makanya kok enggak ada di Padang. Nah. Nama tuh lu deh kada beli tiket untuk nonton lagu-lagu tuh. Aduh YouTube tuh. Jadi menurut awak sebagai stand up comedian, kenapa awak enggak pernah nih mengumbar materi awak di YouTube? Karena yang nonton tuh adalah pendukung-pendukung UMKM. Wah, support tuh beli tiket sih menurut awak. Support tuh adalah beli tiket. Mana beli mempakayo diri yang saya. Jadi kerajaan di Niko. Jadi kerajaan di Niko loh. Hah? Kan nonton pere ya. Anggalak-galak tuh dengan bansai. Mak bisa. Kerajaan lah Niko loh. Gak ada loh kerajaan ada ndak karyawan. Ada ndak manajer perusahaan. Seniman loh dan gua. Mencari piti dan tuh dari orang menggalak-galak itu dan bawa pulang untuk bini, untuk anak-anak dan lah sekadang ngong-ngong lah sekadang anak dan lah. Dari piti orang galak-galak. Love you. Dadah. Papi kemana Gohan? Kerja. Papi mau kemana? Kerja. Tuh, lah. Kami nih lagi ngamuk. Aduh. Ayo lah, sekali lah. Halo lah. Halo. Mana menurut dan itu lokasinya kok di Tampek syuting Red 1 ya. Jadi seremnya masih terasa. Saya suka. Tapi enggak kenal siapa. Saya cuma kira. Saya cuma kira. Saya cuma kira.
Oh, barang mau dibawa kemana nih? Oh, buat lu doang. Dari mana sih lu? Macet lu. Dari mana? Di sini, Bang. Sepatan, Bang. Lu sepatan. Oh, ya wajar. Kalau sepatan mantap. Akhirnya show satu sudah selesai. Kita makan nasi kapau dimanapun kotanya. Nasi Padang terbaik. Nasi Padang terbaik. Prosteku bro, gila dihabisin gua. Eh jangan gitu anjing. Gua tampil terakhir sebelumnya prosteku. Jangan gitu bangsa. Dan tidak, yaudah gua assalamualaikum aja. Terus bateri coki dapat panser satu. Kayaknya gua udah dah. Nanti ntar gua jalan. Jangan gara-gara materi doang ini gua selek gua. Lupa gemak sona di mana. Gua kombutnya sama dia, materi gua dia bilang, bagus, bagus, bagus. Emang lucu anjir. Tadi gua keluarin sepi bro. Kok gila prosteku. Astagfirullahaladzim, ya Allah Tuhan. Belum mulai manipulatif dia. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ibu lagi main di tempat kita. Wah, ada Pak Ajis kita nih. Pak Ajis, bro. Emeli, 2022. Yes. Langsung kita akan. Eh, Bob, lu bukan anak komunitas kan ya? Wih, Boma, Jakarta Selatan. Apanya? Di mana? Pernah datang? Oh, pernah datang. Sebelumnya komedi. Sentilan, sentilun. Bukan, sentilan, sentilun. Saya tadi merinding sekali melihat performance kalian semua.
dan saya bangga. Kayaknya gara-gara melihat kalian tadi, saya putuskan Coki akan saya perpanjang masa rehabnya. Loe. Berarti pernah kepikiran kalau kita kurang dong? Enggak, cuma waktu itu aja waktu pembukaan juru keren. Ya, intinya ini tuh show pertama, tadinya harusnya cuma separuh kapasitas 200-an, tapi tadi jadi 300 berapa gitu, 300 hampir 350. Nah, ini kapasitas 400 jadi lebih besar lagi. Semuanya kenalkan, ini Jefta, adiknya Choki yang paling kecil. Hey. Gak ada tatonya ya? Gak ada nih. Oh, tak kira tato itu keturunan. Di final ya. Nanti ada lagi di balik papan. Jadi buat teman-teman bonus balik papan, siap-siap. Karena materinya pras. Mantap. Oke, Pak Ajis. Cuci mobil. Pak Ajis gimana? El Presidente. Acaranya lucu banget. Acara jangan, acara dong. Cocok, bagus. Ada Kiki. Dari surga. Gimana bro acaranya bro? Asik. Wes banget. Apa pendapat lu acaranya? Udah dibilang, udah di. Coli terus. Terima kasih. Apa? Atur lu ya. Kita kan masih ada Banjar Masin. Yo, ini balik papan. Oh, Banjar Masin balik papan. Minggu depan nih meeting tour lu ya. Yo, ini nih bos saya nih yang akan bikinin tour ibu. Tour ibu. Minggu depan kita meeting. Oke, sip. Sama Om Bobby, setiap perjalanan selalu. Sekali lagi halo dong. Ini adalah sebuah materi yang akan dinikmati dan diwariskan kepada anak-anakmu.